Lain pihak-pihak. Ingin pihak. Dan timus enggak gitu dek. Mana? Timus yang tuh yang dari singkong yang dibungkus pakai daun cau. Doyan koci. Koci koci mah pepais. Iya kan adanya ya, pepais ya. Enggak jauh sama Yena, cuma ini celembeng nemen. Dia mah ini mah harapun sahabatnya celembeng ada hijau nama harapun batu rencan kenalaman tepati. Tapi langka ini Dina. Mau dong es krimnya? Tahun banget di kampung. Mau. 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 Makasih. Mau enggak? Dimakan. Ntar dulu belum dibuka. Udah dimakan tuh. Tadi punya bauci taruh lagi sana. Salah ya, dibuka dulu ya. Dibuka. Iya ntar dulu. Abang nggak ikut abang. Alot. Abangnya lagi healing dulu ya. Banyak ngomong tapi. Emang dia mah. Tadi diam aja ya. Bukan. Manis nggak mau masuk. Oh. Tigang lagi. Kita kayak nyulik anak ya. Bayu nungguin udah mah bayunya jadi lagi kucing baru. Ya takut sama kucing. Akhirnya apa? Gendong di sini. Kucing tadi punya mereka nyulik sama ada Yena nutupnya. Naiknya nyulik sama anak lo. Nangisnya gimana nangisnya? Lagi. Nangis dulu baru ditutup, nangis dulu. Nangis dulu baru ditutup. Hei, nangis dulu. Enggak ada yang matanya. Siangkan dulu. Kereta kamu. Eh, Mas Tri mana? Kemudian sampai satu. Gitu ya? Iya, mukanya emang adanya kankernya di sebelah kanan sih, di cetek sebelah kanan, kanan sebelah kanan. Tapi sekarang udah menjalar ke dalam nada, kemana gitu. Assalamualaikum. Enggak, udah pergi kan? Udah pergi. Kucingnya udah dibawa ke sana. Udah dibawa ke sana kucingnya. Itu yang tadi pas di situ ada mukena jual kan salah di paling pulih. mana ikannya lihat iya mana. Lihat tuh. Itu hidup tuh gerak. Gerakan. Buat tanganku enggak? Enggak. Masukin tanganku boleh? Enggak boleh. Rasa apa rasa nangis? Hei. Rasa nangis. Sarangnya itu apa? Sarangnya. Kalau Om Boris sarang hek. Sarangnya kayak apa sarangnya?
Panggil. Burung bunyi dong gitu. Panggil, panggil burungnya. Itu anak ini kan siapa namanya? Teman, sini teman. Aira. Itu Aira. Aira. Ayo sini. Aira. Ayo sini. Ayo. Bendera. Burung. Nenek yang sakit. Buat nenek yang sakit sini baca doa mak buat nenek yang sakit. Sama yang tadi. Iya, iya. Ya mohon maaf untuk kita datang ke sini juga cuma tatap muka aja. Emang tujuannya nengok. Tujuannya enggak ada apa-apa sih cuma tujuannya nengok aja. Silaturahmi lah. Kemarin ya alhamdulillah bisa masih kita masih bisa nengok ke Mas Agus. Kalau buah tangan mah jangan dilihat lah atau apalah. Sekedar ke sini cuma untuk terang aja cuma tatap muka pengen ketemu. Mungkin kita juga yang masih muda-muda ya mudah-mudahan masih Allah mengingatkan ke kita juga yang masih muda. Tapi mungkin ya insya Allah kalau sekarang Mas Tejo lagi menghadapin ujian istri ujiannya ya mudah-mudahan dia dikasih keberkahan, dikasih yang sabar, kesabaran, cepat sembuh, sabar.
karena memang itulah jalannya manusia, semakin tua itu bukan semakin tua, bukan semakin sehat, memang kenyataannya begitu. Mudah-mudahan dengan ujian ini bisa dihadapin, sabar, gitu ya, gitu aja mungkin dari teman-teman atau dari kami. Terus kalau di sini sebagai ponakan-ponakannya lah, ya alhamdulillah kita orang tua ini masih ada, yang sudah nggak ada, yang nya kita tetap setiap perkumpulan ya nggak perlu katanya kita apa namanya yang segala makanan lah apa adanya yang kayak ini aja udah itu aja mungkin dari kita doakan sama yang baru coba dengan penyakit dan keluarganya mudah-mudahan tabah sabar insyaallah amin. Auzubillahi amin. Dimudahkan dalam urusannya. Amin. Sabar yang menghadapi anak suaminya biar bagaimana juga namanya usia umur itu enggak ada yang tahu. Sekarang yang lalu sehat yang sakit itu kadang-kadang Allah itu kalau belum waktunya ya memang belum. Yang sehat kadang-kadang duluan. Iya, itulah kadang-kadang. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Subhanallah. Amin. Amin. Kita sudah ikhtiar gitu kan mas ya. Jadi videoin bahaya dari tadi. Sudah.